Kembali lagi kita buat video COC. Ya, kali ini langsung dari Town Hall 9 Anu Live Attack. Yang pertama adalah Master siapa ini? Ipang K117 menggunakan, wow, bisa dilihat situ. Wow. Wow. Trop gado-gado ya, bisa melihat di situ membawa banyak sekali pasukannya ya. Yang sudah seperti biasanya pasukan gado-gado ini tepat di situ membawa queen dibantu 4 healer di sini langsung memberikan jump spell mengarahkan queen menuju ke tengah. Wow, ternyata queen masuk ke tengah ya, dan red spellnya tepat sekali di situ ya, antara Barbarian King vs queen dan juga queen mengeluarkan ability-nya. Kalau telat sedikit mati langsung di situ ya. Oke. Dan ternyata golemnya bukan untuk menerobos masuk ke tengah ke dalam ya. Golem Barbarian King, Witch, Wizard, PK dan Naga di situ dikeluarkan untuk area Town Hall yang di luar tembok ya atau wall. Bagus sekali sinyalnya, memang sedikit tersendat-sendat. Oke. Okay. Live ya. Jadi terlihat sekali di situ ada 11 orang yang menonton di situ, bisa dilihat. Ya. Sinyalnya ya, mempercepat gerakan menggunakan haspel dan naga mati sia-sia di situ dengan terkena Tesla ya. Ada 3 Tesla di luar terkena jebakan Tesla itu. Oke, okay, tepat saatnya mengeluarkan Hog Rider di situ. Antisipasi dan memang defense-nya udah cukup dan layak untuk mengeluarkan Hog Rider. Dan hanya satu spell heal. Ya, tepat, keren. Chain Bomb ternyata ada di situ. Wow, keren. Dan wow, menambah jumlah penonton, ada berapa ini? 13 orang ya menonton. Langsung live di sini. Kalian yang ada di sana beruntung melihat live ini. Karena saya juga beruntung bisa melihat, wow, Giant Bomb terakhir ada di situ. Tapi tidak jadi masalah. Wow, Wall Breaker tidak dipakai. Masih ada minion. Hog Rider mendapat healing dari healer. Good, keren. Oke, mantap. Base-nya seperti ini dan bisa diratakan menggunakan gado-gado. Mantap, keren. Dari Town Hall 9 Anu. Memang Anu ya. Oke. Sungguh terlalu anunya attack-nya maksudnya. Ya, lanjut. Ini dari Town Hall 9 Anu versus Town Hall 9 Squad. Cash Squad bisa dilihat situ membawa 4 gempa bumi, 2 jump spell dan juga 1 red spell. Witches semuanya. Berapa tadi? 17 witches apa ya? Hanya membawa 1 golem sepertinya. Dan hanya satu wizard. Oke. Okay. Jump spell diarahkan masuk ke tengah golem witches. Tepat situ ya. Wow, 15 orang yang menonton. Ternyata cukup banyak ya. Bioskop kita tayang. Inilah tayangan langsung dari Bang Jufri. Town Hall 9 Anu. Live attack. Mantap. Dan melawan Town Hall 9 Squad, K Squad ya. Ya, sangat disayangkan di situ CC-nya belum mati karena tidak membawa satu poison pun dan Witches melawan Naga. Wow. Sangat disayangkan ya, ternyata CC-nya adalah Naga. Kalau CC-nya cuma Valkyrie Witch itu gampang sekali ya, Wizard. Dan Queen memang tidak masuk ke tengah. Wow, 16 orang yang menonton. Wow, 16 orang dan turun menjadi 14. Oke, sangat disayangkan. Oke, hanya mendapatkan 2 bintang dan ya, diberhentikan saja. Oke, tidak jadi masalah. Keren, selanjutnya saja left lagi, ini sangat seru ya. Begitu keluar langsung ada yang left, begitu keluar ada yang left langsung ya. Karena di sini membawa 50 member yang siap menunggu. Aduh, terlambat saya kan, betul.
sini ada wow, cukup banyak yang menonton ini. Oke, ini namanya siapa tidak jelas di sini. Yang jelas ini dari Town Hall 9 anu 15 orang yang menonton menggunakan Golem Valkyrie Witch Hog Rider. Wow. Oke, keren. Apakah bisa rata di sini? Queen masih belum mengeluarkan ability. Dan ya. Wow, spell Skeleton di situ dikeluarkan untuk Archer Tower ya. Ya tepat ya, karena jauh ya. Di luar tembok ya seperti ini. Sepertinya tidak rata ini. 16 orang yang menonton. Wow, ternyata Supercell menambah jumlah orang yang menonton. Ya, karena member di satu clan ini ada 50 ya. Waduh, sangat disayangkan. Tidak rata, tidak jadi masalah. Skor 30 versus ya, lagi-lagi live. Ini dia. Mr. Adi Adisan menggunakan Queen Walk Love Balloon. Ya, tepat situ mengarahkan Queen masuk ke tengah menggunakan gempa bumi ya, Lindu Aji, karena Lindu itu gempa, Aji itu serangan atau jurus ya, jadi Lindu Aji ya. Ya, tadi sangat disayangkan Mr. Adi itu mendapatkan 3 bintang pertama, tapi tidak ditayangkan ya, tidak jadi masalah Mr. Adi. Oke, gimana caranya? Queen membunuh lava sangat lama di sini, dan satu poison di situ mengarahkan ya, mengarah ke Queen juga ya. Langsung keluarkan ability, jangan sampai telat karena di situ ada Barbarian King. Apakah masih bisa langsung saja dikeluarkan? Ini pasti berbahaya ini, Barbarian King vs Queen. Queen bisa mati nih. Sekali tebas Barbarian King, bisa lihat. Ah, temenan, bener ya. Oh, bodrek itu Barbarian King memang ya. Pedang Mulan depisan itu. Fuh. Jangan grogi. Santai. Hanya tersisa satu Aspel dan ada 3 Lavahon. Wow, balonnya hanya tersisa 2, Rek. Wow, Tesla keluar. Kemon, sinyal bagus. Wow nih, kah akhirnya bagus lagi sinyal. Oke, balonnya berkumpul. Ada wizard tower, ada wizard situ. Aduh, gimana ini Mas Adi? Ya, 13 orang yang menonton. Ya, mendapatkan komisi cukup banyak ini Mas Adi, karena cukup banyak yang menonton. Apalagi kalau 3 bintang ini, komisinya double ini. Wow. Town Hall 80% dan yes. Rata. Good. Tepuk tangan buat Mr. Adisan dari San Francisco ini. Oke, keren. Luar biasa, dan saatnya bilang amazing. Good job buat Mr. Adi dari Town Hall 9 anu live attack 100%. Mantap jiwa. Lumayan tegang ya kalau memang live di situ. Oke. Keren. Ya, kita balik lagi. Siapa lagi? Ada yang lagi live? Kemon sinyalnya, men. Aduh, jangan. Oke. Kita beri tepukan buat Mr. Adi. Good job. 3 jempol buat Mr. Adi. Ya, live lagi. Sangat banyak sekali ya. Tidak keburu untuk chat, dan kali ini membawa Golem Witches yang legendaris di Town Hall 9 ini. Bawa 4 healer ya.
3 jump spell dan 1 heal spell. Oke. Mengarahkan menuju ke tengah. Wow, jump spell langsung dan heal spell di situ ya. Kenapa heal spell di situ? Ya. Bisa dilihat jump spell mengarah ke tengah, bukan ke samping, menuju expo ataupun menuju town hall, karena dipastikan town hall bisa dihancurkan. Yah, kuenya menceng, rek. Oh, alah, Chan. Piwe kok. Barbaran King masuk, which is, aduh, expo itu pintar sekali ya. Bukan skeletonnya yang dihantam. Kenapa witchesnya yang dihantam? Emaknya yang dihajar. Tuh lihat, emaknya yang dihajar. Wah, emaknya tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, Kemon. Rata. Iya, witches. Ah, emaknya dulu yang diserang. Kenapa kau? Skeletonnya sangat pelan ya keluarnya. Akhirnya emaknya yang kena. Inilah. Iya, expo 1 ini. Expo 1 pasti ini. Ini yang mengganjal ini, expo 1 ini. Bisa dilihat ini. Wow, expo 1 menghancurkan berapa emak witches ini. Oke, tapi masih ada queen belum mengeluarkan ability-nya. Oke, sinyal. Aduh, Chan. Ini benar-benar tri kurang bagus ini, lagi kurang bagus. Oke. 13 penonton Kemon Michelangelo. Wow, sepertinya ini artis X Factor ini Michelangelo. Iya, 99%. Masih ada baby golem, 1 nenek penyihir dan queen. Dan saatnya bilang mantap jiwa. Dan good job buat Mr. Michelangelo menggunakan witches. Power sekali ya witches. Wow, namanya Sue Albert. Albert. Oh bukan. Oke, okay, good job. Lagi-lagi live tag lagi-lagi. Keren sekali. Sangat-sangat bingung kalau mau kalian di sini ya. Lupa untuk attack war tapi malah melihat live attack di sini langsung ya. Oke, menggunakan golem, hog rider dan lava dan balon. Oke, Mr. Adi. Tadi Adi San, kali ini Adi saja. Oke, 11 penonton. Kemon re sinyal. Aduh. Gimana mau live streaming kalau sinyal seperti ini? Aduh, mah main aja sinyalnya seperti ini. Ya, masuk ke tengah mengarahkan menggunakan Rage dan juga Jump Spell. Wow, Hog Rider ternyata diberi persiapkan 2 Heal Spell. Tepat sekali ya situ. Wow. Expo mengarah ke Golem dan Hog Rider dengan aman di situ. Ya, Golem. Kemon. Tepat. Kemon, Hog Rider, 2 air defense itu kena, Kemon. Oh, keren. Aw, oh, ada Tesla. Ya, tersisa 2. Oh, 1. 1 lava, 1 air defense ya. Saatnya mengeluarkan lava. Iya, Kemon. Das, aduh sayang, lavanya pecah di situ ada Tesla di samping air defense. Oh. Ada yang namanya air sweeper. Aduh. Sayang sekali. Pemikiran yang sangat matang dan apa ya tadi di replay. Melawan air sweeper ya. Melawan air sweeper dan di situ ada Tesla di antara air defense ya. Sebenarnya bisa mengurangi Hog Rider dan menambah balon. Mengambilnya dari arah jam 12 sana ya. Jadi tanpa melawan yang namanya
air sweeper. Aduh, banyak sekali live. Lanjut live lagi dulu. Chattingnya nanti. Mr. Ankan. Bacanya apa itu? Ankan. 3 bintang. Ankan. Hoggrader. Ampuh. Mengarahkan golem menggunakan wall breaker. 1 jam spell mengarah ke tengah dan CC-nya Baby Dragon Wizard Valkyrie. 1 poison. Golem habis di situ. Dan hanya Barbarian King ini sebagai tameng di Town Hall 9. Oke, jadi buat kalian yang merasa Barbarian King-nya level rendah. Wow, ternyata golem baru masuk. Tadi main kemana kamu? Kamu main kemana, golem? Oke, tidak jadi masalah. Golem jadi baby golem. Hoggrader dikeluarkan dan Hail Spell di antara dua Wizard Tower. Ini Tesla. Ya. Aduh, Mak. Aduh, Mak. Aduh, Giant Bomb di situ banyak sekali. 3 Giant Bomb. Come on. Aduh, itu ada Barbarian King. Barbarian King ini memang apalagi melawan Hoggrader. Queen yang diberi healer aja keok tadi. Aduh. Aduh. Oke. Tidak jadi masalah. Ini kalau kalian menggunakan Hoggrader selain Queen, Barbarian King juga harus diwaspadai ya. Karena sekali tebas itu bisa berbahaya sekali. Kecuali kalau defense-nya tinggal sedikit, okelah. Harus mengeluarkannya. Jangan bergerombol kalau salahnya. Oke, tidak jadi masalah. No comment, biarkan saja. Oke, cukup sekian sampai di situ saja ya. Karena ini waktunya saya membuat pasukan dan saatnya mau menyerang. Oke, terima kasih. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.